vaksinasi booster bagi lansia dan masyarakat umum. Masa tunggu pemberian booster yang semula 6 bulan dipangkas menjadi 2 bulan. Tara Arianti ialah model cantik yang juga new tanker nan rupawan. Vaksinasi booster bagi lansia dan masyarakat umum. Masa tunggu pemberian booster yang semula 6 bulan dipangkas menjadi 3 bulan. Masyarakat yang telah memenuhi syarat diharap segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi booster. COVID-19 tertinggi di Jawa Barat dengan 1.796 kasus. Hal tersebut juga ditandai dengan peningkatan keterisian kamar pasien di rumah sakit rujukan COVID-19. Petinju Indonesia pemegang gelar juara WBC internasional kelas terbang junior Tibo Bonadesa mungkin akan dapat mengatasi perlawanan petinju Filipina Jason Vaisan bila dapat memenangkan pertandingan besok. Tibo diproyeksikan untuk dapat menantang juara dunia WBO atau IBF di pertandingan berikutnya. Di mata sejumlah orang, kartu identik dengan kegiatan judi, namun di tangan para seniman berikut. Olahraga kembali dengan informasi lainnya, tetap bersama kami. Pagi ini kami akan ajak Anda sarapan dengan menu yang unik dari Lombok NTB. Ada cacing lombok alias nyale yang diolah menjadi makanan berkuah. Uniknya nyale telah santan hanya bisa dinikmati setahun sekali di bulan Februari. Nah, selanjutnya ada juga dari Banjarnegara Jawa Tengah, ada steak daging sapi dengan 5 varian saus sekaligus. Seperti apa rasanya? Berikut informasinya. Idoremi kembali hadir dengan single terbarunya bertajuk Takkan Hilang. Sementara itu, Hanidia memiliki kesempatan berkolaborasi dengan penulis dan produser lagu bertaraf internasional dalam singlenya bertajuk Love Language. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Kita percaya pandemi akan pergi bila kita saling jaga dan saling peduli. Ayo juga gelombang baru datang kembali, kencangkan lagi maskermu, kurangi mobilitas dan hanya bila perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya kita pasti bisa. Salam sehat, saya Sarah Arianti pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.